Dori. Sini. Bentar. Aduh, cembok. Cepat. Ya Allah, kalau dipanggil lama banget sih. Ini dong, tolong. Ini kamar, lo kan tinggi, kayak galak. Tolongin ke jemurin. Gua kagak nyampe. Eh, kamu tuh ya, apa-apa tuh minta tolong sama Dora. Apa-apa tuh dulu Dora, apa-apa Dora. Bantuin dong Dora jemurin di atas, Ki. Jemur aja sendiri. Gak nyampe tuh. Lah, siapa yang suruh? Gak yang nyuruh, orang lagi nyuci. Tuh, udah berusaha kagak nyampe-nyampe juga, Dora. Nih. Ya udah sini, dibantuin. Gak ini, ya. Ngapa kagak jemur di mari aja ya? Yang on siapa? Yang on aja. Iya. Sekarang, Mpok keluar beli makan. Hah? Enggak ah, malam. Kan habis nyuci capek, Dora. Mau makan, tapi beli aja sendiri, gue capek. Dah, gue kagak mau. Ngapain sih nyuruh-nyuruh? Kerjaannya tuh ya, nyuruh aja. Enggak jadi Uni, enggak jadi Dora. Nyuruh aja. Kalau enggak nyuruh tuh nyatet deh kerjaannya. Ah, bodoh, gue mau lah. Di sana-sana, udah kerjanya nyuruh-nyuruh. Kasar lagi. Bener lu ya? Enggak, gue gak perlu bantuan lo. Gue bisa bener. Sendiri. Bener? Lo janji? Bener. Janji gue. Eh, lo pikir gue tanpa bantuan lo, gue gak bisa hidup? Ya udah, tinggal aja sendiri. Gue juga dulu sendiri, tanpa ada lo. Sekarang pas ada lo tuh ribet. Udah ah, sana ah. Beli aja sana sendiri sih, Dor. Males banget sih. Gue kangen sosok seorang Mpo ya, daripada Dori. Mpo itu penurut, baik, polos. Tapi setelah Mpo berubah jadi Dori, sombongnya minta ampun. Ya iyalah. Terus kenapa? Masalah buat lo? Sombong, angkuh, minta tolong aja dikit, marah-marah. Emang kenapa? Gak boleh gue berubah, ha? Dori, gue ini kan kakak lu. Kakak apa majikan? Hah? Kerjanya nyuruh aja. Ngaca dong, Dora. Lu lihat perbedaannya banyak. Lu cek darahnya beda. Sukunya beda. Muka lu itu lonjong. Gue bulat. Hidung lu tuh mancung. Gue mekar. Badan lu tinggi. Nah gue bogel. Itu lo tahu? Tahu? Kenapa lo harus sombong? Dora, kalau gue nggak sombong, siapa lagi yang jagain harga diri gue, ha? Allah, nggak mungkin kan? Dori, lo nggak bakal nyesel. Ya enggak lah, ngapain gue mesti nyesel? Lo mau pergi kek? Lo mau ngilang kek, lo mau jadi gembel kek, lo mau pulang kampung kek, bodoh amat. Lo yakin? Yakin lah. Sekarang, mulai dari sekarang, kita urus diri masing-masing. I don't care. Kek, ingat itu. Ya, bye. Emangnya gue peduli, bodoh amat. Untung lo gak gue usir. Yang penting gue cantik. Mampus. Dori tidur-tiduran di rumah. Aku disuruh keluar beli inilah, beli itulah. Gak punya hati. Semenjak aku dari Uni menjadi Dora, ya. Dan si Dori dari si Upo, aku tuh selalu dijajah. Katanya Yaman yang tinggal di sini. Apa sih itu? Apa benar ya? Atau... Hei! Nyari siapa? Nyari siapa sih?
pergi aja kali ya. Siapa tahu dia. Celangak celinguk, celangak celinguk, mau nyari siapa? Saya mencari istri saya, namanya Yuni. Wah. Jangan-jangan ini suaminya Uni nih. Ya, benar. Saya suaminya Yuni. Saya mau jemput bawa Yuni pulang ke Pariaman. Hah? Pulang ke Pariaman? Iya, pulang ke Pariaman. Aduh. Ngobrol di rumah aja. Eh, jangan-jangan di rumah. Di sana aja deh, Bang. Tempat enak, Bang. Di sana aja, di sono-sono. Aduh, kayaknya serius nih, Bang. Di sono, Bang, sono. Jauh. Kagak, enggak jauh. Udah cepetan. Kita ngobrolnya di sini aja ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Kayaknya serius banget deh. Gimana, Bang? Gimana? Saya suaminya Yuni. Saya pengen ketemu Yuni dan bawa Yuni ke kampung. Yuni dari Pariaman? Ya, Yuni dari Pariaman. Ini suaminya Yuni. Ya, saya suaminya Yuni. Yang dicari-cari sama Uni? Ya, saya merasa bersalah sama Yuni. Selama 2 tahun, saya tidak ada kabar. Saya pergi ke rantau meninggalkan Yuni. Saya tidak memberi dia nafkah. Saya tidak memberi dia kabar. Aduh. Sampai-sampai kabarnya di kampung dia jadi tukang ojek. Iya benar. Dia jadi tukang jahit. Aduh, saya merasa bersalah. Saya pengen ketemu Yuni. Pengen jemput Yuni bawa pulang dia ke kampung lagi. Itu Uni. Uni yang bisa jahit kan? Iya. Dia baik banget. Dia udah kayak kakak saya sendiri. Emang beneran mau dibawa pulang Uninya? Saya merasa bersalah. Iya. Saya juga merasa bersalah sama Uni. Tapi emangnya Uni harus pulang ke kampung? Ya, saya harus bawa dia pulang ke kampung. Hidup bareng-bareng lagi sama saya. Seatap, serumah. Saya gak mau pisah lagi sama orang yang saya sayangi. Tapi saya gak bisa jauh-jauh dari Uni, Bang. Uninya jangan dibawa pulang, Bang. Uni. Dora, kalau gue gak sombong, siapa lagi yang jagain harga diri gue, ha? Lo, gak mungkin kan? Dori, lo gak bakal nyesel. Ya enggak lah, ngapain gue mesti nyesel? Lo mau pergi, kek? Lo mau ngilang, kek? Lo mau jadi gembel, kek? Lo mau pulang kampung, kek? Bodoh amat, ya. Bye. Emangnya gue peduli? Bodoh amat. Untung lo gak gue usir. Penting gue cantik. Mampus. Saya harus bawa istri saya pulang kamu. Uni. Maafin Nori, Uni. Maafin Empok. Empok banyak selamat. Saya paksakan. Kasihan sebenarnya sama istri saya. Saya sayang sama istri saya. Saya itu cantik. Iya cantik. Saya nyanyi yang gak tanggung jawab sama ini. Istri saya pengen jadi model. Raga mati. Karena tingginya cuma 140 cm. Hah? Taruh.
Yuni. Dari Pariaman. Pariaman. Indonesia. Yang bisa jahit. Dia bisa jahit. Bisa apa aja. Tapi pernah ngojek juga. Geng motor. Aduh. Karena istri saya itu tomboy. Ah, bener banget itu Uni. Soalnya Uni tuh kayak laki, Bang. Bener. Dia itu tomboy, kayak laki. Tunggu, tapi ini gak bisa dibiarin. Tapi tadi katanya tingginya berapa dah? 140 cm. Berat 140 cm? Iya. Itu kan pendek, Bang. Lebih pendek dari ayah. Iya, benar. Itu Pak Cebol namanya. Kamu jangan menghina istri saya. Dia bukan Cebol. Dan terus? Tapi Mini. Teman-temannya dia manggil istri saya itu si Ceper. Ceper? Gak bisa dibiarin nih. Coba lihat, Bang. Ada fotonya enggak? Oh, ada. Iya, iya. Apa Anda kenal? Ini istri saya. Wah! Ini mah bukannya kakak saya. Beda. Ini mah walaupun cebol, tapi cantik banget. Ah, ini Indonesia luas, Bang. Kalau mau nyari orang tuh bener-bener mesti dilihat. Ini mah bukannya kakak saya. Ah, buang-buang waktu aja sih. Dari Yuni. Uni. Istri saya namanya Yuni. Uni. Uni. Yuni. Beda dong, Uni sama Yuni. Maksud Abang, Abang nyarinya Yuni? Iya, saya nyarinya Yuni, bukan Uni. Salah. Udah Abang nyari tempat lain aja deh. Ini mah bukan Yuni. Tapi Uni, semuanya sama. Cuman bedanya, dia tingginya itu 170 cm. Bukan 140 cm. Berarti bukan? Ya bukan lah. Aduh, tuh. Ah. Ya, jomblo lagi deh. Marah. Udah salah malah marah. Aduh. Uni mana ya? Kok lama banget sih pulangnya? Apa dia benar-benar marah ya sama ayah? Jadinya dia pergi gak balik. Aduh, ayah jadi merasa bersalah dah. Kangen sama Uni. Mana ya? Cepet pulang, Kenny. Dora mau pulang kampung. Jangan pulang kampung dong, Dora. Nanti Dori sama siapa? Maafin ya, beneran deh. Pokoknya Dora mau nyuruh-nyuruh Dori. Dori mau. Mau apa aja pokoknya Dori nurut deh sama Dora. Katanya udah yakin mau kehilangan. Enggak, beneran deh, Dora. Dori yang beneran. Udah, lepas ini. Dora mau, Dori berubah jadi pon. Jangan Dora mau maafin pon. Dori mau berubah jadi pon. Dori mau dia berubah jadi pon. Dori, kamu kenapa sih? Pokoknya Dori buat salah besar sama Dora. Salah.
Udah, Dor. Dora udah maafin Dori kok. Bener? Iya. Dora gak marah lagi? Enggak. Dora orangnya gak dendam. Ya. Pokoknya Dori nyesel. Pokoknya Dora tinggal sama Dori ya. Iya. Kalau mau Dora mau nyuruh-nyuruh Dori, nurut dah. Bener. Ya. Udah, jangan nangis lagi. Jangan cengeng, ya. Pokoknya Dora harus tetap sama Dori. Doanya Dora tetap kakaknya Dori, ya. Oh iya, Dora. Dora jadi beli makan. Beli? Beli. Cuma satu buat Dora doang. Nggak dibeliin, Dori? Enggak. Ah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat Dora aja. Ya, yang penting Dora nggak marah lagi ya. Ya, yuk kita balik. Ya. Oh, enggak. Kok kan marah itu kan, Dok? Iya, Dora mah nggak pernah marah-marah. Lagi? Iya, Mak. Istri saya pengen jadi model, pengen jadi pramugari. Pramugari kan tinggi juga, Mbak, karena